Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel kami di HP. Untuk kesempatan kali ini, kita akan mengabadikan tabulan pot apal pucca yang alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan bagi kami dengan perawatan yang baik tentunya yang sudah kami berikan pada tutorial yang telah diupload oleh DHP sebelumnya mengenai cara tanam dan perawatan apal pucca. Ini adalah tabulan pot apal pucca menggunakan pot kecil. Tapi dengan hasil yang sangat baik. Ini bisa dilihat dari ukuran perbandingan antara pot dengan botol air mineral, tingginya sekian. Bentuk diameter potnya juga kecil, tinggi tanaman juga kita buat sedemikian rupa, kita buat pendek. Jadi bagi teman-teman semuanya pecinta tanaman tabulan pot, tetap semangat lagi dalam bertabulan pot, terutama ini untuk tabulan pot apal pucca. Untuk size buahnya atau ukuran buahnya ini lumayan jika kita bandingkan dengan ukuran potnya yang kecil, tapi bisa berbuah maksimal di pot. Jadi bagi teman-teman semuanya pecinta tanaman tabulan pot, tetap terus berikan dukungan kepada DHP dengan menekan tanda jempolnya, subscribe bagi yang belum, dan aktifkan tanda loncengnya biar tetap terus bisa bersama dengan DHP sewaktu DHP update video menarik lainnya. Terima kasih atas kebersamaannya. Semangat terus untuk bertabulan pot apal pucca. Kami sampaikan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.